Wabarakatuh, kembali lagi di channel Ghost Jitu Official. Halo guys. Nah, kalian gak bisa pergi kemana-mana kan? Jangan pergi ya. Kan ini corona masih banyak sekali di Indonesia. Jadi kalian harus tetap di rumah demi kesehatan kalian dan kesehatan orang lain. Nah, karena virus corona ini juga, kita sebagai pelajar harus belajar di rumah. Nah, pelajaran apa yang sulit dipelajari di rumah menurut kalian? Apakah matematika, fisika, kimia, atau biologi? Nah, kalau aku sih, apa ya? Biologi mungkin. Nah, di sini saya akan memberikan tips and trick belajar matematika di rumah. Kalian tuh golongan yang pecinta matematika apa tidak? Kalau aku sih, ya gitu deh. Nah, dikarenakan virus corona ini, pasti kita harus belajar di rumah kan? Kita harus belajar matematika di rumah. Kalian tuh golongan murid yang gak paham kalau belajar sendiri, apa paham kalau belajar sendiri atau hanya paham ketika diajarin oleh guru? Kalau aku tuh, ini ya belajarku tuh, aku tuh hanya paham ketika diajari oleh guru. Jadinya aku tuh agak kesulitan gitu kalau belajar di rumah. Tapi gak apa-apa sih, kita harus belajar walaupun tidak ada guru. Karena pada situasi kali ini, kalau kita tidak belajar, kita tidak akan mendapatkan ilmu yang sudah kita targetkan pada tahun ini. Kita juga itu harus belajar walaupun tanpa adanya guru. Kita harus belajar mandiri di rumah, mencari di Google, di YouTube, belajar online, dan masih banyak lagi. Nah, di sini saya akan memberikan tips and trick ala saya belajar matematika di rumah. Nah, kita bisa melihat penjelasan di YouTube, di Google, di Ruang Guru, dan di Kuiper. Di aplikasi-aplikasi tersebut, kita bisa mendapatkan banyak materi pembelajaran di sana. Di sana juga banyak sekali latihan soal dan bank-bank soal. Di saat situasi kali ini, kita harus memanfaatkan teknologi untuk belajar kita. Setelah kita melihat video pembelajaran di YouTube dan lain-lain, kita bisa langsung mengerjakan bank-bank soal atau soal-soal yang berada di LKS atau buku bank soal kalian. Ketika kalian sudah melihat penjelasan, kita harus coba mengerjakan soal-soal agar materi yang kita lihat di YouTube dan lain-lain bisa langsung kita aplikasikan di dalam soal-soal. Itu adalah poin yang sangat utama bagi saya. Kalau saya nggak paham dengan materi-materi yang sudah saya lihat di YouTube atau jalan lain, pasti saya akan VC teman saya yang saya kira bisa matematika. Itu adalah jurus ampuh untuk, apa ya, pokoknya itu jurus ampuh deh kalau kalian nggak paham matematika, terus tanya temanmu, itu pasti langsung paham. Saya jamin 100%. Karena tuh, gimana ya, kalau dijelasin oleh teman sendiri tuh, aku tuh langsung paham gitu kalau, apa ya, dari YouTube kan kayak agak sulit gitu. Jadi, aku tuh lebih suka PC teman aku untuk jelasin materi itu. Di tips and trick belajar matematika di rumah menurut saya. Kalau kalian sudah mencoba, komen di bawah dan bagaimana menurut kalian, apakah itu membantu? Pasti membantu lah ya. Nah, demikian video yang saya buat. Saya akan memberikan banyak pelajaran dari kita semua.